subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan kami bacakan berita-berita pilihan dari TV Desa News Online. Berita kali ini mengenai Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura di Bintan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima langsung kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa 25 Januari 2022. Kehadiran Perdana Menteri Lee di Bintan ini untuk menghadiri Leaders Retreat Indonesia-Singapura. Setibanya pada pukul 11.40 waktu setempat, Perdana Menteri Lee disambut oleh alunan rebana. Presiden Jokowi juga tampak menyambut kedatangan Perdana Menteri Lee di lobi The Sanchaya Resort Bintan, kemudian memperkenalkan para menteri yang turut menyambutnya, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Sementara itu, dari delegasi Singapura tampak hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chin Han, Menteri Pertahanan Heng Han, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Shanmugam, Menteri Transportasi, serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri. Saya berbincang Perdana Menteri Lee, kemudian menandatangani buku tamu, dan setelah itu Presiden dan Perdana Menteri melakukan foto bersama. Dalam suasana bersahabat, keduanya berjalan kaki menuju veranda untuk melakukan pembicaraan tatap muka. Pada pertemuan kali ini, kedua kepala negara memperkenalkan batik, termasuk delegasi yang hadir. Baiklah, kerabat TV Desa, berita pilihan tadi kiriman dari Olivia Maharani yang merupakan mobile jurnalis desa. Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News. Segera.